Masuk ya. Tenggelam. Tenggelam. Saya sesuaikan saja nanti. Baiklah. Bolak-balik aja, Tuan Ibu. Untuk batu yang tadi diceritakan, batu nenek moyangnya di mana? Ini dia batu kembaran saya. Aduh. Namanya batu apa ini, Yang Po? Ini kalau gini ya, Tuan Ibu, batu Mar namanya. Batu Mar. Dari planet Mar. Bukan. Oh, bukan. Saya ini nggak tahu asal usulnya seperti apa, yang jelas nenek moyang saya dari zaman dahulu itu menggunakan batu ini sebagai alas untuk menempa. Mungkin secara kekuatannya sendiri, ya seperti halnya batu biasa. Akan tetapi namanya adat dan istiadat itu tidak saya lepaskan. Harus kita pegangi. Kita rawat, kita jaga. Syukur jika kita bisa lestarikan. Batu ini ya, batu biasa. Jangan kau anggap ini adalah batu yang luar biasa. Iya. Ini segera kau mulai atau ada beberapa pertanyaan yang ingin kau ajukan? Saya pengennya cepat-cepat mulai ya. Biar ini kan sebentar lagi juga pagi, soalnya perjalanannya jauh juga pulangnya yang. Berhati-hati dengan pusaka ini, saya ingatkan. Iya. Mungkin setelah ini benar-benar sempurna, jika kau tidak bisa mengendalikan, bisa terjadi hal buruk terhadapmu. Ya bismillah, yang nanti saya dikasih tuntunannya ya. Harjo! Saya lupa siapa tadi. Harjo sama Mar. Masuk! Masuk saja, saya butuh tenagamu. Tinggi sama Yusel? Kalian buka. Sang Kito. Saya tidak harus menyebut namamu, saya lupa.